Alright guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back. Welcome to my channel guys. Dah lama rasanya kita tak ber POV guys. Sekarang ni kita berada dekat Tangkak Tol guys. Tangkak guys, tempat rumah aku guys. Lama betul lah kita tak ber POV macam ni. So sekarang ni aku dah dekat Tangkak, angkat ke Jasin, turun barang, lepas tu balik. Okey guys, petang ni. 2.26 minit petang. Kejap je turun barang, tolik lah. Nak turun pagi tadi, macam malas je. Sekarang ni kita dah dekat mana Tangkak ni. Tangkak guys. So hari ni kita nak buat apa? Aku nak tunjuk kat korang ni. Apa ni? Telolet. Button telolet 57 lagu, 20 button. 20 button from Indonesia, guys. So jadi kita bunyikan semua, guys. Kita bunyikan semua. Kita bunyikan semua telolet. Hujan. JPJ pun tak keluar. Buat pengetahuan semua. Yang telolet ni memang tak boleh pakai pun sebenarnya. Tak kisah. Yang telolet ni memang tak boleh pakai sebenarnya. Sebab dia ada satu akta. Kalau kena saman pun, kena saman apa apa nama tajuk dia? Tajuk dia pula apa? Menggunakan horn melebihi dua nada, itu je. Kalau horn trompet tak apa, bunyi kuat mana pun tak apa. Janji satu nada. Ni bernada-nada orang cakap. Sebab apa aku cakap? Sebab aku pernah kena. Ada juga ramai juga yang pernah kena tu. Alah, horn je pun. Tak buat mati pun, jangan risau. Hashtag jangan lupa, ayuh telolet guys. Lawan tetap lawan. Alah, kena saman je pun. Bukannya bunuh orang, bukan. Bukannya kita bunuh orang, kita mencuri. Cuma ada ni je, horn telolet melebihi dua nada, itu je. Bukan kita buat kesalahan yang berat kan. Curi ke, merompak ke, apa-apalah. Meragut. Alah, bunyikan horn telolet je, bernada-nada. Ikutkan apalah salahnya. Tak ada salah pun sebenarnya. Horn je pun. Habis nak buat macam mana kan. Semua tak boleh. Tapi boleh. Tapi kalau macam aku tak bunyikan. Orang cakap kalau aku bunyikan mengikut tempat dan waktu. Takkanlah malam-malam korang nak bunyikan dekat ni R&R orang tengah tidur. Dekat rumah-rumah taman-taman takkan nak bunyikan malam-malam. Tengok juga kalau malam tu dekat highway tu rasa macam lengang ya, boleh lah main bunyi-bunyi kan. Apa orang cakap yang kontrol ni dah buat hilang ngantuk je. Nak buat hilang ngantuk. Kalau aku macam aku tengah apa? Tengah bawa lori, tiba-tiba macam terlelap kejap, terlelap kan. Macam bosan ni kan. Ni confirm tidur lagi. Confirm. Aku bunyi kan. Horn telolet. Lepas tu nanti sedar balik. Lepas tu kita horn kan, ada orang nyaut kan. Horn balik kan. Apa-apa tak kisahlah horn apa-apa. Jadi kita sedar balik. Itu macam cakap je sekarang ni kita sampai Tol Tangkak. Dia orang toilet ni orang cakap Boleh menyedarkan orang, orang cakap. Boleh menyedarkan orang, orang cakap. Daripada sleepy. Daripada micro sleep. Itu macam cakap. Daripada micro sleep kan. Kira orang kadang-kadang nak terlelap ke. Tak jadi terlelap dengan horn macam ni. Okay, siap. Guys. Itu macam cakap je.
Jadi kita bunyikan satu-satu lah. Kita bunyikan sampai habis, guys. Jangan lupa hashtag ayo telolet, guys. Mantap, mantap, mantap. Siapa tengah tidur tu? 10 tayar. 10 tayar. Dia. Itu saja 6 button yang atas untuk mod A. Orang cakap mod A lah, orang cakap mod A. Mod A orang cakap. Mod A untuk 6 button Kan ni memang hujan. Sebab aku buat konten tengah hujan ni sedap. DPJ tak keluar. Kita bunyikan antam teram. Antam teram, antam teram, antam teram. So kita pergi ke yang baris kedua Baris kedua dia. Dia kalau macam hujan ni, dia akan masuk air. Masuk air nanti dia macam bunyi dia macam tenggelam sikit. So sekarang ni aku tak tahu korang dengar bunyi tenggelam. Lagu ni Abang Tengah Basuh. So habis untuk mod A kita pergi ke mod B pula.
Okey, habis untuk mod B eh. Sekarang ni kita pergi mod C. Mod C ni dia ada do re mi fa sol la eh. Do re mi fa sol la. Tak apa, kita habiskan mod yang biasa dulu. Yang fa sol la kita main. Alright guys, daripada Tangkak sampai ke Jasin 10 km guys, baru habis button-button ni semua. Tapi tak habis lagi, dia ada lagi 6 button. Do-re-mi Do-re-mi fa-sol-la-ti-do. Do-re-mi fa-sol, do-re-mi fa-sol-la. Okay, biasanya yang tu orang nak buat main lagu sendiri. Maksudnya macam korang dah tahu dia punya tone do-re-mi dia, bolehlah korang ni tekan main. Buat masa ni yang full aku ada ni je lah.
Aku dapat habiskan lagu Happy Birthday sekarang ni. Jadi aku main jap . Sekarang ni kita pun sampai Tol Jasin. Oh, hujan. Hujan lebat, guys. Dah lama tak hujan lebat tadi. So sekarang ni dia memang ada lagu apa. Kalau yang ni dia apa? Dia aku pandailah main juga kan. Dia ada mod do re mi fa sol la. Do re mi fa sol la. Dia boleh main. Kalau yang Trolet in apa? Trolet Indonesia ni. Trolet dari Indonesia, guys. Aje. Do re mi. Do. Itu dia do re mi fa sol la. So kalau macam lagu birthday lagu birthday. Aku ingat lupa lagu birthday macam mana. Macam mana, guys? Lagu birthday, guys. So mod do re mi ni boleh main lagu birthday macam guys, mantap, guys. Itu kalau macam apa kotak lagu 31 song Basuri, dia ada lagu birthday tau, tapi dia tak habis. So kalau macam ni kau boleh habiskan tone dia. Boleh habiskan lah tone dia. Boleh buat lagu birthday tu sampai habis. Banyak-banyak lagi aku belajar, tapi kebanyakannya aku belajar lagu budak-budak lah. Macam Twinkle Little Star, Baba Black Sheep, Old MacDonald Hire Farm, macam tu lah aku belajar yang tu shock-shock. Apa cakap funny joy sikit dalam lagu dia kan. Nanti aku ni main lagi alright, guys. Harap korang enjoy apa video yang aku buat. So apa-apa, jangan lupa hashtag kita Ayuh Telolet, guys. Lawan tetap lawan. Mantap, guys. Siapa-siapa yang nak bertanyakan pasal Basuri ke apa-apa ke, boleh WhatsApp aku, tapi tu lah, sampai satu masa aku akan balas lah semua. Nombor WhatsApp ada dekat description, sebab aku pun kadang-kadang sempat buka, kadang tak sempat, kerja kan. Itu macam. So jangan risau, apa-apa WhatsApp je, nanti aku satu hari dah akan balas, tapi tak ada lama sangat. Jangan risau. Okey, guys. Mantap. Jangan lupa, terima kasih kepada semua yang subscribe video aku, walaupun video aku jarang-jarang sekali. InsyaAllah lepas ni banyak lagi video-video. Jangan risau. Mantap-mantap, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, guys. Selamat orang cakap apa. Terima kasih kepada semua yang subscribe channel Truckers, guys. Terima kasih kerana support yang beli aku punya stiker. Siapa yang nak stiker aku, boleh dapat kat Shopee. Saya aku punya Shopee. Type je Hell Truckers, nanti keluar lah aku punya shop Shopee. Ada stok tak banyak, tinggal lagi dalam 20 keping macam tu. Oje, guys. Mantap. Apa-apa oje, guys. Assalamualaikum. Semoga semuanya sihat. Assalamualaikum.